Selain itu, ada banyak properti yang bisa dipakai ya untuk menghandle teks. Misalkan line spacing, Anda bisa ngatur jarak antar baris. Kemudian Anda bisa ngatur padding menggunakan cara ini. Anda bisa ngatur ininya, font width-nya, atau Anda bisa ngatur font width melalui align, style align-nya. Anda bisa ngatur size-nya, stroke, dan seterusnya. Oke, kalau dilihat di dokumentasi Vessel, ini adalah berbagai macam properti komplit dari set teksnya. Ya, hit area, in camera, fisik, pivot, dan seterusnya. Oke, ada juga metode-metode yang bisa Anda pakai. Misalkan di sini saya contohkan add color. Metode add color dipakai untuk memberi warna teks pada posisi huruf tertentu. Ya, sintaksnya seperti ini, text.addColor. Oke, menggunakan hexadecimal color atau Anda bisa menggunakan RGB seperti ini. Kemudian ini adalah indeks dari karakter apa yang mau diberi warna. Dan karakter selanjutnya akan selalu menggunakan warna yang sama terus-menerus. Jadi contoh, kalau Anda mau memberi warna ubaya, misalkan, sorry, Universitas Surabaya, Surabayanya mau Anda beri warna merah, maka Anda harus cek dulu S ini, S Surabaya di depan itu indeks berapa ya, kemudian diberi angka nama nama apa nomor indeksnya ditaruh di sini, lalu warna merah, maka Surabayanya sampai belakang akan berwarna merah. Ini contoh ya, ya teksnya Vessel with sprinkle of pixie dust, ada add color di karakter nomor indeks 16 huruf S ini, kemudian nomor 25 dikembalikan menjadi putih, off nih kembali jadi putih. Di karakter indeks 28, P ini, dia dijadikan pink. Di D-nya yang 32 ini, kembali jadi putih. Itulah materi tentang teks. Subchapter selanjutnya adalah tentang time ya di Vessel. Oke. Basic time event di sini kita akan menggunakan fungsi add. Ini adalah fungsi untuk membuat delay ya, membuat delay menunggu sekian detik, kemudian kita menjalankan fungsi yang lain ya. Fungsi add ini hanya dijalankan satu kali, tidak untuk di loop, tidak akan pernah di repeat ya. Parameter pertama adalah berapa lama game engine-nya harus menunggu ya sebelum fungsi callback-nya dipanggil. Oke. Jadi berapa lama harus menunggu? Misalkan kita isi 1000, berarti menunggu 1 detik baru fungsinya dipanggil ya. Atau kita bisa menggunakan Vessel dot second alias konstanta secondnya si Vessel yang mewakili 1 detik. Oke. Contoh programnya adalah seperti ini. Oke. Nah, game dot time events dot add ya, game time events dot add ini ya. Pertama adalah kita mendelay 4 detik, 4 dikali Vessel timer seconds. Jika setelah 4 detik terlampaui, maka kita memanggil fade picture. Oke, isi fade picture adalah seperti ini ya, simple aja melakukan twinning dari ada masuk menjadi transparan ya, menjadi alpha 0. Isi linearnya 6. Oke. Jadi ini fungsi kegunaan game time events.add ya. Gunanya adalah untuk mendelay sebelum kita melakukan menjalankan sebuah fungsi yang lain. Nah, latihan selanjutnya adalah saya mau bikin countdown timer ya. Jadi kalau di game Anda yang ini bukan game lah ya, ini hanya sekedar animasi. Game Anda yang ini saya kepingin ada waktu mundur ya, 3 2 1 baru kalimat, sorry, kata-kata ini berterbangan. Oke, kita lakukan itu sekarang. Nah, balik lagi ke sini, pertama-tama yang Anda lakukan adalah mencegah agar teks 1 dan teks 2-nya bergerak. Kita menambahkan teks 1.body.moves false. Oke, kita cegah agar bergerak. Ya. Kemudian saya akan copy paste lagi di sini, Ctrl V, teks 2.body.move false. Nah, maaf, ini teks 2. Oke. Ya, dua teks ini berhenti bergerak ya. Kalau kita jadikan true, mereka akan kembali bergerak dengan velocity-nya yang tadi. Nah, sekarang saya akan merubah skor 0 ini menjadi countdown 3 2 1. Pertama-tama ini Anda rubah jadi 3. Oke.
seperti ini, 3, 2, 1, baru mereka bergerak. Nah, untuk ini, kita perlu timer, dan sekaligus kita perlu fungsi yang akan merubah teks ini menjadi menurun, ya. Pertama-tama, Anda harus punya variabel untuk menghitung countdown timer ini. Misalkan var ct down yang pertama nilainya adalah 3. Oke, setiap kali timernya selesai di delay 1 detik, maka kita akan manggil sebuah fungsi untuk mengurangi timer tersebut. Oke, langsung aja kita tambahkan time events di sini. Dot add phaser dot timer dot second, kita kalikan 1, kita hanya mau 1 detik, atau nggak dikali pun ya nggak masalah ya, nggak dikali juga nggak masalah. Kemudian kita panggil fungsi countdown this. Oke, fungsi countdown this, kita akan bikin fungsinya function countdown. Nah, di dalam function ini kita akan mengurangi ct down-nya dengan 1 angka. Oke, lalu kita rubah txt score-nya menjadi ct down. Seperti ini. Oke, kita rubah di sini. Nah, sekarang kita akan coba jalankan apakah ini berhasil atau tidak. Langsung kita refresh. Nah, berubah menjadi 2, tetapi stop sampai situ, ya. Karena sekali lagi, timer ini hanya dijalankan one time, tidak loop. Ya, artinya dia mendelay 1 detik, memanggil countdown, selesai, that's it. Dia berhenti. Ya, di dalam countdown ada fungsi untuk mengurangi ct down, sekaligus mengganti teksnya menjadi sesuai ct down. Ya, 3, 2. Nah, bagaimana melanjutkan hingga 1 seterusnya? Di sini saya akan memanggil kembali game time event ini di dalam sini. Ya, persis sama dengan memanggil dirinya sendiri. Ini kayak fungsi rekursi. Dia memanggil dirinya sendiri, ya. Loop-nya terjadi di sini, dia ngeloop terus-terusan. Oke. Okay. Kita coba refresh. Ya, 0, min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya, ya. Nah, kita akan cegah supaya tidak minus dengan sederhana sekali, ya. Kita cek ct down-nya. Kalau lebih besar dari 0, ya, maka kita akan memanggil game time events dalam sini. Seperti ini, else, kalau memang 0, gitu ya, ct down-nya sudah 0, maka kita gerakkan teksnya. Text1.moves sama dengan true, text2. Sorry, harus ada body di sini ya. Body.moves sama dengan true. Di sini ada body. Oke, okay. Kemudian kita reset text score-nya, txt score-nya kembali seperti ini. Mari kita lihat bersama-sama hasilnya. 3, 2, 1, ya, mulai berdabrakan, skornya jalan seperti semula. Oke, untuk membuat timer yang dipakai untuk loop, ya, artinya timernya akan dijalankan terus-menerus dengan durasi atau delay sekian detik, dia akan jalan terus-menerus. Kita menggunakan event atau fungsi loop, ya. Parameter pertama adalah berapa detik, ya, delay-nya, kemudian seperti biasa fungsi apa yang dipanggil setiap event itu terjadi. Oke, okay. Kita akan lihat, ya, programnya seperti apa. Seperti ini Anda lihat ya, timer sama dengan game.time.createFalse. False ini adalah auto destroy. Kalau Anda perhatikan di dokumentasi Phaser, create itu auto destroy di sini, tujuannya adalah a timer that is set automatically destroy itself will do so after all of its event have been dispatched. Artinya apabila eventnya selesai, dia auto destroy. Tetapi ini hanya berlaku kalau bukan looping, ya. Yang kita buat adalah looping, ya. Jadi dilanjutkan dengan timer.loop dengan durasi atau delay 2000 milisecond, setiap 2000 milisecond maka ada fungsi update counter yang dipanggil terus menerus. Oke. Okay? Nah, dicontohkan di kasus kita ini, kalau Anda lihat, saya ingin merubah background, ya, setiap 2 detik sekali. Jadi saya ingin ada waktu timer yang jalan setiap 2 detik sekali untuk merubah warna latar.
menjadi warna-warni gitu ya. Nah, pertama-tama adalah untuk menggampangkan ini semua, kita perlu membuat variabel array yang berisi warna-warna background yang berbeda-beda. Gampangannya adalah saya mengcopy paste ini, var words, saya ganti bg colors, okay. Kemudian saya akan mengambil warna-warna dari website ini ya, flatuecolors.com ya. Ada banyak palette yang bisa dipilih, Anda terserah mau pilih yang mana. Saya pilih yang palette versi 1. Pastikan yang di atas ini copy formatnya adalah hex yang pakai hashtag. Yang kita lakukan adalah mengcopy, kemudian kita paste di sini. Paste. Paste. Paste lagi, paste lagi, paste lagi, paste lagi. Oke, saya menghindari warna putih karena teksnya putih nanti nggak kelihatan. Oke, saya punya array bg colors. Selanjutnya adalah kita mau bikin timernya di sini ya. Di bawah sini kita bikin timernya, var timer sama dengan game.time.create false. Kemudian kita bikin loopnya 2000 milisecond. Kemudian setiap kali terjadi, setiap 2000 milisecond, maka kita akan memanggil fungsi update bg. Ya, jadi timer ini akan berjalan setiap kelipatan 2 detik, dia akan memanggil update BG. Dan untuk ini kita manual menjalankan timer tersebut, timer.start. Beda dengan game time event sebelumnya otomatis ditembak ketika Anda manggil ini otomatis dijalankan. Kalau untuk looping ini Anda mesti, apabila Anda membuat menggunakan .create, Anda mesti menggunakan .start. Oke. Nah, fungsinya kita bikin di sini. Function update bg, programnya saya rasa sama seperti random yang sebelumnya kita buat. Saya akan copy paste di sini, cuman bedanya ini bukan teks satu melainkan game.stage.backgroundColor sama dengan game.random.pick ini bg colors. Oke, kita akan lihat hasilnya sekarang. Reload. 3, 2, 1, ya, dia berubah warna secara acak setiap kelipatan 2 detik sekali.